Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bang Ruli untuk bisa menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, saya akan perkenalkan narasumber berikutnya yang sudah hadir di studio bersama saya, juga akan memberikan pandangannya selaku ahli hukum pidana, yaitu Prof Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. malam, Prof Suparji. Prof Suparji, kita sudah lihat sore hmm. ini kita disuguhkan apa yang menjadi pernyataan Dede, apa yang menjadi bantahan dari kuasa hukum Itu Rudiana untuk bisa mencari jalan, siapa kemudian yang memberikan keterangan sesungguh-sungguhnya, Prof Suparji. Ya pertama saya kira ini semakin menambah kebingungan masyarakat ya yeah. dan itu yang kemudian harus kita posisikan bagaimana kita mencerahkan ya sehingga pada jalur yang benar karena apapun yang terungkap di publik ini nggak ada gunanya dalam konteks penegakan hukum mm. karena hakim nanti akan mendasarkan pada fakta persidangan jadi lebih baik ya pansos itu kemudian diminimalisir ya mm. tapi lebih baik mengatur strategi persidangan mm. untuk PK supaya kemudian berhasil meyakinkan majelis hakim dalam rangka ya kepentingan terpidana misalnya untuk bebas ya atau dikurang hukumannya dan yang kedua saya kira kaitannya dengan keterangan Dede dan yeah. keterangan saksi-saksi yang lain menurut saya. Lagi-lagi, bahwa itu hanya satu saksi saja, tentu didukung dengan alat bukti, alat bukti yang lain, hmm. dukung dengan saksi-saksi yang lain. Yang intinya adalah bagaimana mau meyakinkan majelis hakim nanti itu, karena apapun alat bukti yang dikemukakan oleh, misalnya, seorang saksi atau oleh seorang terpidana, hmm. itu kalau tidak meyakinkan hakim juga hmm. tidak ada pengaruhnya. Jadi, untuk itu akan lebih baik, ya, para terpidana, para penasihat hukum, mengatur strategi yang efektif. Hmm kontributif dan produktif dan positif, ya, hmm. agar betul-betul mampu memberikan manfaat dalam konteks mengurangi atau membebaskan hukumannya. Nanti, itu akan sekiranya, ya, perdebatan-perdebatan perdebatan di publik kan justru ini akan semakin menambah berbagai polemik berbagai mana dinamika, hmm. bahkan muncul kasus-kasus baru, ada somasi, ada fitnah, dan hmm. sebagainya. Hmm. Jadi, ini kembalikan pada jalur yang proporsional dan prosedural, gitu kan? Kuncinya pada sidang PK nanti untuk bisa mengetahui sebenarnya ya, kuncinya siapa kemudian. pada kemudian. sidang PK dan pada tiga hal, profum okay. Kemudian ke kekeliruan hakim berhakim ada putusan yang saling bertentangan bermain pada konteks tiga alasan tadi itu. Hmm. Kalau hanya ber, misalnya menggunakan CCTV, menggunakan misalnya daging yang aduh nempel di bau, dan yeah. sebagainya keterangan yeah. saksi dan sebagainya itu harus kemudian dibungkus dengan bagaimana alat bukti-alat bukti yang lain. Karena di dalam PK nanti itu pada dasarnya hakim akan menilai sejauh mana bukti-bukti yang dikemukakan dan ini sangat tergantung ya dari para pemohon Kecenderungannya misalnya termohon dalam hal ini saya jaksa hanya hanya bertahan saja karena kepentingannya sudah sudah dikemukakan pada waktu persidangan hmm. dan kalau sekarang sasarannya kepada penyidik ya tentunya juga menimbulkan masalah-masalah baru karena pada pada dasarnya penyidik sudah selesai bekerjanya pada waktu itu sudah dimakan pada jaksa dan sudah diputuskan oleh hakim dan kemudian hmm. harus kita hormati ada sesuatu dianggap benar karena belum ada koreksi di atas putusan atasnya. Gitu. Hmm, hmm. Baik, bang Ruli silakan lagi berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bu Elsa bahwa selama ini yang kita tahu menurut Bu Elsa adalah kliennya Ibtu yang seharusnya menjadi korban ini malah di framing negatif bahkan juga diposisikan memberikan kontribusi termasuk juga ini membuat para saksi untuk bisa memberikan keterangan yang palsu direkayasa semuanya. Silakan Bang Ruli. Bang Ruli bisa mendengar suara saya? Bang Ruli? Ya, Bang Ruli pasti bisa mendengar suara saya. Kami coba perbaiki kembali untuk bisa memperbaiki hubungan kembali komunikasi dengan Bang Ruli, sehingga kemudian Bang Ruli bisa mendengar suara kami, termasuk juga suara narasumber yang ada di studio. Bang Ruli, saya coba kembali. Apakah Bang Ruli bisa untuk bisa mendengarkan suara saya? Baik, kami akan coba kembali nanti untuk bisa perbaiki. Nah, tapi juga sebelum nanti Bu Elsa berikan tanggapan, tapi Pak Beni terlebih dahulu, tadi Pak Prof. Supaya sudah memberikan informasi bahwa betapa pentingnya tiga hal ini, termasuk juga Novum. Nah, apakah kemudian nanti keterangan-keterangan seperti ini yang kita lihat, bisakah kemudian meyakinkan hakim ini yang menjadi kunci, Pak Beni? Ya, kita semua tentunya berharap bahwa nanti dalam sidang PK, nanti hakim bisa menilai apakah apa yang disampaikan nanti itu masuk kategori novum atau tidak seandainya iya ini tentunya juga akan berkontribusi nanti kelanjutan kasus ini hmm. kan penyidikan sementara dihentikan karena gugatan peradilan dikabulkan yeah. tetapi ketika nanti ada bukti-bukti baru ada saksi-saksi uh, baru yang bermunculan dan cukup alasan untuk membuka kembali atau memulai penyidikan baru itu tentunya sangat membantu untuk mentuntaskan kasus ini. Hmm, hmm, hmm. Baik, ini kita sepertinya sudah kembali lagi untuk terhubung dengan Bang Ruli. Bang Ruli sudah bisa mendengar suara saya, suara kami? Ya, sudah. Baik, Bang Ruli, silakan diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bu Elsa tadi sebelum jeda bahwa ada framing negatif juga yang menyudutkan kliennya saat ini Ibu Rudiana yang seharusnya merupakan korban kehilangan putranya, kehilangan anak tercintanya, tapi kemudian juga disudutkan membuat ataupun juga merancang rekayasa skenario sehingga membuat para saksi ini mengungkapkan keterangan palsu. Silakan, Bang Ruli. <tuh> ya, <tuh> saya kira itu kan sebab akibat gitu loh jadi buat saya saya nggak terlalu apa namanya fokus ke hal yang hal seperti itu saya lebih fokus untuk mengumpul, mengumpulkan bukti kemudian mengumpulkan uh, menyusun dan lain sebagainya karena ini mengenai nasib orang yang saya nggak boleh main-main gitu loh jadi saya nggak kuranglah saya kurang hmm. memahami atau kurang mengetahui hal-hal yang disebutkan oleh Ibu Elsa tadi gitu. Baik saya. Baik keyakinan saat ini fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti baru hingga sejauh ini apa saja kemudian yang dikantongi oleh tim kuasa hukum untuk bisa membantu para terpidana ini? Ya inilah Bu rangkaiannya yang yang kita pengen uji ini betulkah eh, apa namanya dengan kita membuat laporan-laporan polisi ini kan untuk untuk kita uji gitu apakah betul kejadiannya atau tidak kalau tidak bagaimana prosesnya supaya kami bisa paling tidak membayangkan mengikuti kejadian 2016 itu gitu loh sebab kalau eh, dengan hanya membaca berkas-berkas eh, kemudian kita tidak eh, apa namanya mengadakan eh, kelapangan kemudian mengujinya dan lain sebagainya tentu ya kurang pas gitu. Kami ingin semua itu berjalan dengan e, bisa diukur kemudian juga ada landasannya sehingga e, apa yang menjadi harapan para terpidana ini mudah-mudahan bisa terkabul. Itu saja fokus saya, Bu. Baik, baik. Bu Elsa saat ini sudah mengajukan somasi terbuka kepada Dede dan juga pihak-pihak lainnya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Sementara ini yang kita kumpulin data-datanya dari Pernyataan dari video maupun dari yang kami dapati itu baru tiga, tapi kita ada nama-nama yang lain ya. Hmm. Hmm. E, dan kami sudah somasi. Dalam waktu dekat kita akan membuat laporan polisi. Baik. Dasar-dasar kemudian melakukan somasi tersebut apakah karena memang keterangan mereka untuk bisa menyudutkan Ibu Rudiana tadi? Keterangan mereka yang tidak benar hmm. yang mengatakan bahwa pada waktu persidangan itu diarahkan di diarahkan diajarkan oleh e, Rudiana sedangkan klien saya mengetahui hal ini karena keterangan mereka. Jadi diputarbalikan faktanya. Nah, itu fakta yang itu yang kami bilang fakta yang tidak benar dan ini e, ada e, pasal yang menimbul, e, apa pasal yang dilanggar yaitu memberikan ujaran kebencian karena ini di framing ya. Hmm. Beritanya terus-menerus di framing yang negatif kepada klien kami hmm. yang yang notabene benar-benar seorang korban. Baik, yang jadi, kehilangan, yang kesedihan yang luar biasa karena anaknya meninggal ya. ya Jadi sepertinya disampaikan oleh dede cita-cita seperti itu termasuk dengan itu termasuk ujaran kebencian untuk menyudutkan itu. Iya kan, sekarang kan kalau lihat di TikTok luar biasa. E, beritanya Rudiana bandar narkoba sebenarnya memang polisi diem aja <tuh> kalau dia bandar narkoba terus Eki bukan anak kandungnya terus Eki itu masih hidup yang meninggal adalah Panji terus Rudiana merekayasa ini mereka itu ada semua dan kita satu-satu akan dapat gilirannya sekarang kan kita kesabaran Pak Rudiana sudah sangat sangat mendalam ya, udah luar biasa. Tapi ya tentunya kita manusia kan kita bukan malaikat hmm. sehingga ada saat inilah kita melakukan serangan balik. sempat berkomunikasi dengan Pak Rudiana, Bu Elsa Klaim apa? saya, Betul, dong, apa, -apa? saya. Betul. Apa, apa? Apa maksudnya yang ya disampaikan? Setiap kali temuan selalu dalam keadaan sedih dan pasti menangis karena ingat anaknya. Hmm. Apalagi kondisinya sekarang sangat sangat luar biasa itu framingnya. Okay. Memutarbalikan Memutarbalikkan faktanya. Lah, mereka tahunya kan dari mereka nih. Hmm. Dan anak, e, kenapa kejadian itu dibuatlah mereka kan pembunuhan berencana dan dibuat ke, ke, kondisinya seolah-olah kecelakaan. Baik. Itu yang yang menjadi e, titik lemah yang dimanfaatkan. Hmm. Baik. Paul. Saya bilang tidak ada kesalahan di sini. Memang titik lemah memang ini ini pembunuh ini memang mengcreate orang seolah-olah kecelakaan padahal dipasangin ini. Nah, kecelakaan dari dari orang yang menemukan jenazah. Kalau kecelakaan kenapa celana dari almarhum mah itu lepas? Kan nggak mungkin. Mm -mm. Di dipasangkan. Terus sampai didatengin e pemandi ma e mayit. Mayat, ya. ya. Mayat. Ini kira-kira ini dibunuh atau kecelakaan? Karena saya juga deg-degan juga nih jawabnya si pemandi mayat. kira kira Untungnya dia bilang ini mau dibunuh, dibilang gitu. Karena saya waktu memandikan dari vaginanya keluar lendir sangat banyak. Kalau kecelakaan nggak mungkin keluar lendir. Saya bilang Allah astagfirullah jadi saya bersyukur juga ternyata walaupun orang yang lugu itu saya juga deg-degan jawabannya. Hmm. Hmm. nah hal-hal itu detektif eh, dadakan ini semua ditanyain, termasuk orang tuanya Aib saya juga deg-degan juga waduh jadi gimana ya saya nggak bisa jelaskan orang ini kenapa jadi kok jadi detektif eh, dadakan gitu semua saksi-saksi kunci itu didatengin diwawancarai. terus saksi itu nggak eh, bisa diwawancarain terus di demo itu yang yang miris hati saya. Baik, baik. Prof, nanti setelah jeda juga bisa berikan pandangan apa kemudian seperti kesaksian AEP, kemudian suara-suara tersebut seperti itu yang dinilai menyudutkan itu, termasuk ujaran kebencian. Nanti, Prof, kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.